Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Mungkin dalam kesempatan kali ini kita akan mereview mod SR1 Legacy ya. Ini modnya berstatus free dan untuk livery-nya ini sudah include ya. Jadi mantap. Dan untuk mesinnya atau sasisnya ini menggunakan Mercedes-Benz cooler ya. Jadi mantap gitu. Dan langsung aja kita akan review untuk fitur-fiturnya dulu ya. Untuk perlampuannya di sini pastinya sudah menyala dengan normal ya. Terlihat di video di sini. Dan kita cek lagi untuk wipernya. Untuk wipernya juga perputarannya sudah normal. Kita buka untuk pintunya. Untuk pintunya di sini menggunakan pintu swing ya atau pintu yang standar. Dan untuk pintu yang belakang ini kaca atasnya itu harusnya ikut ngebuka ya. Jadi seperti bus-bus zaman dulu gitu. Tapi ini tidak terbuka tapi tidak masalah ya. Ya pokoknya bagus ini untuk modnya. Dan setelah ini kita akan mereview untuk bagian belakangnya, untuk lampu belakangnya. Untuk lampu belakang di sini menggunakan seperti Legacy yang lama ya, yang old untuk lampunya, yang terkenal dengan lampunya yang berbentuk bulat-bulat seperti itu. Dan untuk dashboardnya ini sepertinya menggunakan dashboard SR1 yang terbaru ya. Keren banget di sini untuk dashboardnya. Untuk animasi pertama di sini bagasi kiri dan untuk kedua adalah bagasi kanan. Dan untuk animasi ketiga di sini adalah suspensi kalau nggak salah. Sebentar kita cek ya. Oke, suspensi ya. Namun sayangnya di sini untuk bagian bagasinya itu agak tipis ya. Jadi kurang gimana gitu ya. Untuk bagasinya teksturnya ini agak tipis-tipis gitu. Dan sekarang kita keluar di terminal Malang. Oke. Dan trafiknya di sini lumayan ramai ya di sini. Dan juga untuk bagian interior dari mod ini itu untuk letak kameranya ini mantap banget ya. Apalagi untuk suspensinya ini mantap loh ini. Seperti main di Euro Truck Simulator 2 gitu. Tapi mungkin ini truknya agak terlalu tinggi ya, karena melihat dari ukuran trafik itu agak besaran bus ini ya. Mohon maaf saya sedikit batuk karena ya ini musimnya batuk ya mungkin. Dan di sini ya pokoknya kalian wajib mencoba ya untuk mod ini. Dan untuk link downloadnya itu sudah saya sertakan di kolom deskripsi ya, jadi kalian tidak usah bingung lagi untuk mencari mod ini. Kita masuk ke kampung warna-warni saja sekaligus untuk mengakhiri pada video perjumpaan kali ini ya. Dan mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Fabri Septon Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Busit Mania.